what's up, guys? Hey, what's up? Yo, what up, guys? It's me, Mr. Nobody, with my special guest, Zack American. Salah. Yes, Zack American. Alright, what up, guys? It's your boy, Zack American. Guys, nama dia Nas, okay? Ataupun nama glamour dia, Nas Kenyang. Pada yang tak kenal, ataupun mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, saya dikenali dengan nama Nas Kenyang lah. Nama betul. Kau jangan gelak. Aku memang skema sikit. Padahal tadi dia WhatsApp aku, Zack, sebelum shoot ni, kita makan dulu boleh tak? Sebab apa dulu, Nas? Sebab aku lapar. So yeah, Nas ni merupakan seorang Instagrammers lah, kita boleh panggil. Dia buat Instagram videos. I'm one of his fans lah. Aku follow dia punya artwork, memang best lah. So hari ni aku decided untuk perkenalkan dia. Untuk korang yang tak kenal dia, aku rasa dia perlu dikenali supaya korang boleh tengok hasil-hasil kerja dia. Alright, so hari ni kita akan main satu game lah. Macam biasa, aku kalau bawa tetamu datang kereta ni, tak salah kalau nak masuk kereta nak promote free-free macam tu, mana boleh bang. So hari ni aku dengan Nas decided untuk main this one game. Mungkin korang pernah tengok lah benda ni kan. Contohnya aku bagi satu hari ada seekor kancil lah, macam tu lah. Alright, so sekarang kita akan main cerita dua kepala. So siapa nak start? Cerita pasal apa? Kita nak tahu cerita okay. Pasal apa. Okay, kategori dia apa, kita pilih, kita cari apa-apa kat sini. Klinik. Okay, klinik. Klinik, okay. Kau start. Kau start. Okay. Kalau siapa gelak, dia kalah. Okay, kalau siapa gelak, dia kalah, okay. Klinik. Itu bernama Mail. Apa gini bernama Mael? Yes, aku menang round pertama. Topik dia adalah tayar. Tayar. Okey, tayar. Ayuh. Kita bersama pergi kedai tayar untuk menukar rim saiz pendek. Jadi, kenapa tayar itu bocor? Sebab mungkin dilanggar oleh paku. Justeru kau gelak tu. Kau gelak kau main dengan bahasa Melayu betul kau. Justeru. Kau walau bagaimana pun ni. Round 3. Okay, kita cerita pasal topik-topik apa? Okay, topik berkaitan dengan kedai komputer. Hari Sabtu lepas semayang Jumaat. Sabtu Jumaat dan semayang. Tak nak kau. Cerita pasal komputer kau pergi. Apa yang semayang kita? Aku cakap hari Sabtu lepas semayang. Tegak. Sekali lagi. Komputer itu nampak seperti laptop. Aku lost dah komputer itu nampak seperti laptop. Aduh, weh, susah dah sumpah. Memang benda ni susah dah. Okey, kau menang. Okey, kau. Okey, 2-1, round 4. Topik dia pisang. Aku set. Mari kita bersama mencari pisang di Batu Cave. Pada esok hari, Mail dan Siti serta bonda. Oh senang ni kau main up. Kau main up. Oh senang lah aku tambah-tambah tu. Senang buat duit. Senang buat duit bro. Weh, cabaran untuk kita main benda ni dua orang tu. Nice. Wah selalu 3-4 kepala. Itu dua kepala. Eh betul lah selalu 3-4 kepala. Eh kita 4 kepala ni. Wah, boy teruk kan. Weh, layan susah tu dah sebenarnya. Kau main game lain tak? Game ni lah. Game lain boleh tak kalau kau nak main? Okay, Nas dah give up guys. Dia ajak aku main game lain. Boleh lah audience semua main game lain. Aku kasi lah. Aku macam main ni. Kau teka lagu. Ambil teka lagu senang tak? Teka lagu? Okay, boleh? Okay, eh? Aku start. Apa benda? Itu macam lagu Detektif Conan. Yeah, betul. Itu habis macam lagu dia. Ya. Yeah. Aku cuma nak keliru kau. Aku tambah beatbox. So kau jadi macam jam jap. Kau macam apa? Ui, power dong kau boleh beatbox tu. Okey, aku pula aku nak cakap kau ni lagu apa ya. Aku terhibur dengan bunyi tu. Tapi aku tak tahu lagu apa tu. Weh, tu Inspector Gadget tu. Oh, aku tak tengok. Aku tak tahu. Inspector Gadget tu, Kau telah mempersiakan zaman kanak-kanak kau tu. Kau tak tengok Inspector Gadget tu, Nas. Okay, kau pula. Okay, kau pula.
Wih, it sounds familiar, but aku tak berapa sure. Dia lebih kepada Atromance ni. Yeah, dia lebih kepada Atromance. Tapi aku tak nak kau teka Atromance apa. Kau nak aku teka Atromance apa? Lagu tu lagu Atromance. Ah, aku tahu. Tiga. Yeah. Bagus. Tiga. Aku favorite aku Atromance. Aku suka ni dua kenyak dulu. Ada hype pukul 7. Mana to gama? Eh, ti. Kau serius Anas? Kau pakai tu yang kau tengok tak sama macam kata tu sebab usia kau aku lain. Oh, yeah. Kanak-kanak okay, aku. Aku lah, aku lah. Weh, I never ever ever. Bukan eh? Eh bukan eh? Bukan doh. Tapi aku pernah dengar aku tu. Bukan doh. Teng 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 kan. Yes. Aku tengok tajuk je. Lagu putih kan. Yes. Tajuk dia Where is the Love Black Eyed Peas. Oh okay, okay. Ever ever ever. Itu Taylor Swift doh. Oh salah. Taylor Swift doh. Okay. Kau pula. Last round, last round. Kau main lagu putih, aku main lagu putih lah. Wah, masih macam kerengga cirit. Susah-susah nak buat lagu tu. Susah, sabar. Bagi aku masa sikit. Ada panjang lagi. Aku tahu. Okay. Menata pada-pada cincin. Pada-pada apa? Putelah putete. Belakang tapak lagi putik dek. Hit the flow. Wanna know. Low, 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 low. Kat mana yang kau beatbox tu betul lah sebab aku tahu. Alamak, Nas beatbox siut. Aku sorry guys, aku baru tahu dia boleh beatbox ni. Serius. Aku tahu ke? Aku baru tahu. Yes, Nas. Nas, Nas berbakat. So korang kena follow Mamat ni. Dahlah kelakor. Boleh buat beatbox. Kau nampak aku jual dengan ni. Kau nampak. Alright guys, so I think that's it for today. Settle. So kau ni Nas, kau boleh cerita sikit lah dekat diorang ni. Apa sebenarnya kau buat ni? Kau kerja apa? Macam ni tiba-tiba kau boleh ada dalam kereta aku ni semua? Okay, aku cuma manusia biasa. Humble biasa. Cik, macam deep. Cik, aku cuma macam humble biasa. Sama je macam semua. Cuma bezanya aku lebih, aku minat berlakon. So aku banyak buat video. Aku dah start daripada zaman Vine. Then aku stop jap. Aku sambung kat Instagram. Boleh usha-usha lah orang kata. Kalau rajin macam kota internet tu banyak. Boleh lah usha-usha kat IG. Nas Kenyang. NASKENYANG. Yes. Nas Kenyang. Maksudnya, macam mana si Nas ni bila ada dalam kereta aku adalah sebab aku sendiri antara followers yang tengok dia punya hasil-hasil kerja. So, aku syorkan dekat korang sebab aku rasa dia sangat-sangat talented dan menghiburkan. That's why aku panggil dia untuk join dalam kereta dan untuk perkenalkan dia dekat korang yang masih belum kenal dia, Nas Kenyang ni. So, pergi, follow dia dan aku rasa korang takkan menyesal because aku suka, korang tahu aku memang suka panggil orang, promote hasil-hasil kerja diorang yang mungkin dunia luar tak nampak. So, aku gunakan platform yang aku ada sebersedikit ni untuk membantu tu orang-orang macam Nas ni, orang-orang yang struggle, yang hustle, you know, for a better life, you know, because he's damn talented. So you guys go and check him out. And yeah, komen lah, komen kat dia. Kalau korang tengok video, korang komen Zach brought me here. Zach, bro, kau kacau hidup dia dengan nama aku supaya dia mimpi aku lah dalam hidup, dalam tidur dia. Macam biasa speaking, aku nak speaking sikit boleh? Boleh. So thanks to you too, cause invite me. Engkau Toyo tu kau tak macam Yoko-Yoko yang buat thank you for Zach American sebab invite saya. Thank you to Zach American. Thank you to Zach American because inviting me to his car. Kau cakap Melayu tu. Aku cakap Melayu eh. Okay, terima kasih untuk Zach American lah sebab jemput saya. Sudilah, sudi orang kata luangkan masa dan jemput saya. Dia sanggup freekan jadual dia. Dia cakap dia freekan jadual dia untuk saya masuk dalam kereta ni and shoot this video. Yeah, for you guys. So sekarang korang dah kenal Nas Kenyang siapa, go follow him on Instagram. Alright, so itu dia Nas. Terima kasih banyak Nas. Aku doakan kau semoga terus maju dengan apa jua yang kau buat lah. Amin. Jangan give up. InsyaAllah tak. Terus menjadi kebanggaan mak bapak dan juga kakak kau. Okay Nas, so sebelum kita ciao, aku nak tanya kau. Kau suka pergi bercuti tak? Suka bro. Okay, kalau kau pergi bercuti kan, kau akan mesti akan duduk hotel ke apa semua kan? Ya. So kalau kau nak cari hotel tu, kau cari hotel dekat mana? Dekat mana lagi? Agoda. Agoda? Yes. Agoda.com. Yes. Okay. Aku dulu cari kat Agoda juga. Tapi sekarang ni, ada satu apps ni, dia dipanggil Hotel Combine. Hotel Combine? Hotel Combine. So maknanya kau just download apps ni dekat phone kau. Okay? So dekat Hotel Combine tu, bila kau buka,
kau boleh search terus. Let's say kau nak pergi Penang contohnya, so kau letak tarikh kau nak pergi apa semua, and then dia boleh bandingkan harga dari semua laman web yang terkenal. So the best price daripada semua laman web yang famous-famous ni, dia akan keluar terus kat situ. Dia akan bandingkan untuk kau terus. So kau tak payah nak install apps banyak-banyak, nak bandingkan harga dia, yang ni harga dia macam mana, ni harga dia macam mana, tak payah. Kau just perlu ada satu apps ni, which is dipanggil Hotel Combine, and dia akan terus buatkan kerja tu untuk kau semua. Dia dah bandingkan terus untuk kau. Cuma tinggal pilih je. Tinggal pilih je. Yes, betul. So memang aku pun selama ni guna benda tu juga. Sebab apa aku share dengan kau ni adalah, selain daripada aku guna, tapi video kali ni sebenarnya is brought to you guys by Hotel Combine. And paling best sekali Nas, engkau boleh tapis pilihan kau mengikut bajet kau sendiri. Kau boleh set lah bajet kau berapa-berapa, dia dah buat semua. The best price, the best deal, tawaran yang paling best, dia dah terus bezakan daripada setiap website-website yang terkenal ni. So kau just pilih je kat situ. Dia cara kategori-kategori ya. Yes. So bajet kita kat sini, pilih yang ni lah. Yes. Senang cerita, apps ni akan mempermudahkan kerja kita lah. Kita tak perlu ada apps yang banyak. Kita just terus ada Hotel Combine ni, dia akan buatkan semua kerja tu untuk kita. Alright guys, so if you guys like this video, don't forget to give this video a giant thumbs up. Support Nas Kenyang, follow him on Instagram. Dia bukan YouTuber, dia seorang Instagrammer. Dia buat video dekat Instagram, sangat menghiburkan. So go and check him out. The links will be in the description down below. Down there. I lost my friends who I thought that we were family, but too bad that turned out playing the enemy. Berapa YouTuber yang ada di negara kita, ku tahu engkau bagus, kau dah ada nama. Okay, that's fine, I got nothing against you.